السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين. على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ارزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل وبعده الى النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واخوانه من الانبياء والمرسلين والشهداء والصالحين خصوصا الى السلطان الاولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وشيخ احمد الرفاعي وشيخ بهائد نكشبندي وشيخ عبد الله الهرولي والى ارواح مؤسس جمعيه نهضة العلماء الشيخ محمد هاشم اشعري وشيخ بسر سانسوري وشيخ عبد الوهاب حسبوه وإلى أرواح جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita bisa mengawali hari di pagi-pagi sekali dengan perbuatan ketaatan yaitu dengan hadir dalam majelis Ailuddin dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal saleh yang kita lakukan. Amin ya rabbal al alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam para sahabatnya, keluarganya serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing kita ngaji ta'ala Pada pagi hari ini kita masuk pada bab yang baru yaitu babur Rodo Tentang masalah menyusui. Babur radha Qala al-muallif rahimahullah bab ar utawi iki iku bab narangaken nyusoni. Ana Aisyah Sangking Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qalat was dawuh sapa Aisyah radhiyallahu anha. Qala was dawuh sapa Rasulullah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tuharrimu Orang akan mahram, apa almas apa almas apa almas sotani, almas sotu, walmas sotani, almas sohtu, sa, oras, sa sedotan almas sotani, almas sotani, akhra sotani, almas sotani, almas sotani, almas sotani, Wa anha lan sangking Aisyah radhiyallahu anha qalat qalat wasdawu sapa Aisyah qala wasdawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unzurna ningalana sapa sira kabeh watan man man sapa ikhwanukunna iku sapa ikhwanukunna utawi pira-pira Dulur sira kabeh fa inna marda'atu angin pestine utawi ruda'ah susuan iku minal majaa'ati sangkeng uh, majaa'ah sangkeng duwe muttafaqun alaihi Hadirin rahimakumullah ini masalah persusuan ya karena uh, meskipun di daerah kita tradisi uh, menyusui Anak orang lain itu sedikit sekali ada, tetapi ada. Berbeda dengan tradisi di Arab, khususnya di saat-saat awal Islam, tradisi menyusukan anaknya kepada perempuan lain itu adalah hal yang sudah biasa, sudah biasa terjadi. Bahkan termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau telah disusui oleh ibunya tidak lama kemudian beliau apa namanya disusui oleh perempuan yang lain Suwaibah kemudian Halimatus Sa'diyah Sa itu ibu susuan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dua orang Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah Sa demikian juga yang lainnya Bayi-bayi yang lainnya itu pada umumnya ketika itu disusukan kepada perempuan yang lain dan juga banyak para perempuan-perempuan yang mereka bekerja bekerja mencari nafkah dengan cara menyusui anak-anak orang lain karena dengan itu mereka dibayar nah, mereka dibayar dengan menyusui bayi-bayi orang lain tersebut. <tuh> Itu tradisi, di di daerah kita tentu juga ada, nah, khususnya tetapi tidak menjadi tradisi. Nah, khususnya mereka yang misalnya uh, mengambil anak orang lain untuk di, di asuh misalnya, dari mulai bayi, maka mereka akan menyusuinya. Nah ketika itu, maka dengan ketentuan-ketentuan tertentu yang nanti akan kita jelaskan, uh, maka mereka menjadi apa? Menjadi mahrum. Ibu yang menyusuinya menjadi ibu, ibu dia ibu susuan. Suami dari ibu susuan itu menjadi bapak susuan. Kemudian anak dari ibu susuan itu menjadi saudara susuan. Kemudian saudara dari ibu atau saudara dari bapak susuan itu menjadi paman dan bibi susuan dan begitu seterusnya dia seperti nasab menjadi apa namanya menjadi mahram seperti halnya dari sisi nasab yang nanti insya Allah ada yang hadis yang secara khusus menjelaskan tentang masalah itu nah, tetapi ada ketentuan-ketentuan diantara artinya ketentuan menyusui yang kemudian menjadikan anak itu menjadi anak susuan atau ibu yang menyusui menjadi ibu susuan itu ada ketentuannya tidak sekedar menyusu langsung jadi jadi anak susuan atau ibu susuannya di antaranya adalah menyusunya itu lima kali nah, lima kali secara terpisah lima kali secara terpisah bukan mas sotun mas sotani bukan cuman sekali dia menghisap susu ibunya itu kemudian sekali saja kemudian langsung jadi anak susuannya atau cuma dua kali dia apa menyusu kemudian dia uh, menjadi anak susuan tidak makanya dikatakan di sini apa la harimul masatu wal nih <masotani> kalau sekali cuma sekali atau dua kali maka itu tidak menjadikannya mahram tidak menjadi ibu susuan atau anak susuan statusnya tetapi para ulama mengatakan, nanti dijelaskan oleh hadis yang lain, yaitu lima kali susuan yang secara terpisah-pisah, nah, secara terpisah-pisah satu dengan yang lainnya. Bukan sekali, misalnya apa namanya, ditelan kemudian dia mengisap lagi ditelan bukan seperti itu tetapi lima kali secara terpisah-pisah kemudian dalam hadis yang kedua juga dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata Rasulullah bersabda wahai para perempuan lihatlah lihatlah siapa saudara-saudara kalian nah, karena sesungguhnya doa ah itu minal maja'ah. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa susuan yang bisa menyebabkan ibu yang menyusuinya menjadi mahram atau kerabat dari ibu yang menyusuinya semuanya menjadi mahram itu apabila minal maja'ah yaitu apabila dari lapar artinya dia minum Minum air susu dari ibunya itu adalah karena lapar, dan dengan menyusu itu dia menjadi kenyang. Nah, dia menjadi kenyang karena kalau bayi kan memang makanan penguatnya itu adalah ASI. Itu air susu ibunya itu, dia tidak makan nasi, dia tidak makan hal-hal yang lainnya. Nah, baru dikatakan. Uh, apa namanya baru dikatakan nanti menjadi mahram apabila menyusuinya itu sampai dia adalah uh, menghilangkan lapar dari uh, dari bayi itu kalau bayi lapar kan dia biasanya nangis kemudian dia menyusu ibunya setelah kenyang apa dia terus diam kalau belum kenyang nggak mau lepas dia biasanya nggak mau lepas dia terus mau sampai kenyang lah itu itu baru disebut nanti menyusu yang bisa apa namanya yang bisa menjadikan mahram itu kayak seperti itu yang mengenyangkan. dikatakan fa inna atau minal ah. kalau cuman sekali setetes dua tetes misalnya dia meng, apa namanya menghisap atau menghirup susunya itu maka apa di sini tidak tidak menjadikannya mahram karena apa? karena tidak mengenyangkan pada dia. Kalau cuman masoh yang tadi di hadis yang pertama, masotun mas nih, itu tidak menjadikan dia kenyang dari laparnya. Sehingga sekali atau dua kali itu tidak apa namanya? tidak menjadikan sebagai mahram. Hadirin rahimakumullah. Jadi air susunya itu yang bisa menghilangkan lapar dari si anak tersebut baru yang dikatakan menjadikan apa namanya mahram. Wa anha radhiyallahu anha qalat Suhair, sahlah <tuh> pintu Suhair. Fa qalat nuli dawwas apa sahlah pintu Suhair. Ya Rasulullah Ya hey Rasulullah, inna saliman saat temani salim. Maula Abi Hudhaifah, sapa salim. Alaihi Rawahu muslim. Salim maula Abi Hudhaifah tinggal di rumah kami padahal dia sudah balik. Artinya kan uh, dia takut nanti terjadi kholwah. Salim ini bukan anak dia. Salim ini maulah Abi Hudhaifah orang lain. Sementara Salim ini, dia tinggal di rumah kami. Nah, Sahlah bertanya kepada Nabi, bagaimana ini biar biar kalau misalnya dia berdua dengan Salim itu enggak ada masalah. Kanjeng Nabi kemudian mengatakan, kalau begitu susui saja Salim itu, nah susui saja Salim, biar dia bisa menjadi mahrum. Padahal Salim sudah Dewasa, sudah besar, sudah balik, kok disusui? Gimana ya? Ini? Nah, ini harus harus dipahami dengan benar. Hadis ini harus dipahami dengan benar. Jangan sampai salah. Ya. Jangan sampai salah. Karena kalau ini enggak talaki, maka bisa salah. Salahnya apa? Yang pertama dia mengatakan, wah suha Salim kok menyusu sama perempuan padahal dia sudah dewasa. Berarti boleh, akan seperti itu. Nanti bahaya pemahamannya kalau keliru. Yang kedua, nanti berarti kalau sudah dewasa, menyusu kepada seorang perempuan, dia bisa jadi mahramnya. Nah, itu pemahaman keliru yang kedua. Jadi, bagaimana pemahaman dari hadis ini? Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini itu mansuh, nah, hadis ini sudah. Mansuh, mansuh itu sudah dihapus hukumnya. Nah, hukumnya sudah tidak berlaku lagi. Sebagian ulama mengatakan seperti itu karena ada hadis nanti sebelumnya yang mengatakan bahwa anak yang disusui itu bisa menjadi mahram apabila dia berumur dua tahun atau kurang. Dua tahun atau kurang yaitu pada masa menyusui. Kalau lebih dari dua tahun disusui, apalagi sudah balik, maka tidak bisa menjadi mahram Ada hadis yang nanti kita baca secara jelas mengatakan itu. Jadi hadis tidak bisa difahami satu persatu. Dia hadis-hadis Nabi itu jumlahnya sangat banyak, sehingga dia harus difahami secara komprehensif, secara keseluruhan. Baca bukan hanya satu hadis, tetapi baca semua hadis, kemudian uh, di, uh, dipahami secara bersama-sama, dan itu hanya bisa dilakukan oleh mereka yang hafal ribuan hadis. Kalau kita hanya hafal satu dua hadis, tidak bisa kita memahami hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama, itu sebagian ulama mengatakan ini mansuh. Sebagian ulama mengatakan seperti sebagian ulama mengatakan bahwa ini hukum khusus untuk salim hukum ini khusus berlaku untuk salim Maula Abi khuzaifa tidak berlaku untuk anak-anak yang lainnya ini khusus nabi perintah kepada siapa tadi Sahlah. itu secara khusus untuk salim saja tidak berlaku untuk anak-anak selain Salim, ini pendapat sebagian ulama. Kemudian yang ini tentang pendapat ini artinya ini tidak berlaku. Kalau ada orang dewasa menyusu maka dia tidak bisa menjadi anak dari uh, anak dari perempuan itu. Karena banyak pertanyaan bahkan pertanyaan ini uh, muncul kadang dari sebagian orang yang dari sebagian santri yang bertanya. Uh, Bagaimana jika misalnya seorang suami menyusu pada istrinya, apakah dia jadi anaknya? Jawabannya tidak, tidak menjadi anaknya. Karena dia umurnya sudah tua, gimana dia jadi anaknya? Jadi menyusu yang menjadi mahram itu apabila umurnya dua tahun, dua tahun atau kurang. Tidak apabila telah balik di sini. Karena ada juga pendapat yang begitu. Pendapat Sayyidah Aisyah itu berpendapat begitu. Sayyidah Aisyah kita tahu beliau seorang mujtahid. Beliau berpendapat kalau orang dewasa meskipun sudah balik kok menyusu dari perempuan lain maka itu menjadi ibunya. Tapi pendapat ini apa? bertentangan dengan pendapat para mujtahid yang empat. Kalau mujtahid yang empat seluruhnya itu bersepakat. bersepakat bahwa batasannya umurnya itu adalah dua tahun atau kurang maksimal itu dua tahun atau kurang setahun atau setahun setengah atau sehari dua hari masih umurnya itu yang nanti akan bisa menjadi mahram jika jika lebih maka itu tidak kemudian yang berikutnya yang harus difahami bahwa sahlah pintu suhel ketika menyusui salim itu tanpa membuka aurat, tanpa membuka aurat, tetapi air susunya itu di, diperas dikeluarkan, kemudian diminumkan kepada salim, bukan kemudian dengan seperti menyusui bayi, kemudian di, di, apa, dibuka misalnya auratnya untuk menyusui anak yang bernama salim ini enggak seperti itu. Para ulama menjelaskan bahwa itu Air susunya dikeluarkan seperti sebagian ibu-ibu sekarang yang sibuk. Misalnya, sibuk mereka bekerja, terkadang anaknya ditinggal, bayinya ditinggal di rumah, kemudian air susunya dikeluarkan. Ada alat untuk mengeluarkan dulu, nanti diberikan ketika anaknya itu nangis. Misalnya, ketika anaknya lapar, nah, jadi itu begitu jadi dikeluarkan air susunya kemudian diberikan kepada Salim ini bukan dengan membuka aurat Kenapa karena Salim ini sudah balik Salim sudah balik yang sementara salah dengan Salim itu nggak ada hubungan apa namanya mahram biar jadi mahram oleh nabi disuruh apa disuruh untuk menyusuinya. sehingga nanti kalau Salim tinggal di rumah itu, Enggak ada masalah karena sudah menjadi mahram Ini yang harus diwaspadai. Terkadang kan sebuah keluarga, sebuah keluarga itu terkadang memasukkan anak ya. Mungkin tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mendidiknya anaknya orang misalnya. Oh ini biar tinggal di rumah saya saja. Uh, misalnya kuliah di sini atau mungkin ada ibu kos atau apa namanya orang yang punya rumah ngekoskan rumahnya untuk laki-laki misalnya maka harus berhati-hati mereka kan orang lain bukan bukan mahram uh, bukan mahram nggak boleh kemudian kemudian berkhulwah di dalam rumah itu dengan anak-anak kos misalnya uh, karena bukan mahramnya <clears throat> harus diwaspadai. Nah, di sini makanya uh, khawatir sahlah ini khawatir terjadi khulwah sehingga bertanya kepada Nabi. Uh, solusinya disusui salim itu. Tapi menurut ulama ini adalah khusus untuk salim. Sebabkan mengatakan dulu memang begitu, kemudian mansuh, uh, mansuh. Hukumnya itu diralat atau dihapus, diganti dengan dua tahun atau kurang. kita lanjutkan. Wa anha ini dari Aisyah kebanyakan ya hadisnya. Wa anhalan sangkeng sangking Aisyah radhiyallahu anha anna aflaha saat temane aflah. Akha abil qaisi. Dulur lanange abil qaisi. Ja'a wastaqa sapa aflah. Yasta'dhinu. Jalo izin sapa aflah alaiha Ba'dal hijabi alaiha yang ngatasi siapa Aisyah. Ba'dal hijabi yang dalam sa'usai tumurune ayat hijab. Qalat dawa sapa Aisyah. Fa'abaitu uh, mongka uh, ngabe'akan sapa ingsun an'adhana ingyanta Pareng izin sapa ingsun lahu mareng aflah. Falam maja'a tatkala netaka sopa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbartuhu ngabari sopa ingsun yang kanjeng Nabi biladhi kelawan perkara sonak tuhu kamus ngelakoni sopa ingsun yang ahladhi. Fa'amaroni nuli perintah sapa kanjeng Nabi yang ingsun an adhana yang yanto aweh izin sapa ingsun lahu mareng aflah alayya ing atase ingsun wa qala lan dawuh sapa kanjeng nabi innahu ammuki innahu satemene aflah iku amuki paman sira wonten muttafaqun alaih hadirin rahimakumullah aflah akha abil qais ya kita baca dulu di sini dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa aflah akha abil Qais itu datang meminta izin kepada Sayyidah Aisyah setelah turunnya ayat hijab turunnya ayat hijab yaitu ayat yang memerintahkan kepada istri-istri Nabi untuk berhijab kalau di hadapan Laki-laki lain maka menutup seluruhnya, termasuk wajahnya. Nah, mereka wajahnya juga harus ditutup. Kalau itu istri-istri nabi, khusus untuk istri-istri nabi. Nah, sementara bagi perempuan selain istri-istri nabi, maka mereka diperintahkan untuk menutup seluruh badannya, kecuali uh, muka dan kedua telapak tangan. Itu uh, ayatul hijab. Setelah turun ayatul hijab, istri-istri Nabi nggak boleh dipandang wajahnya oleh laki-laki lain. Istri-istri Nabi harus menutup wajahnya dari laki-laki yang lain. Apabila mengajar seperti Sayyidah Aisyah, maka ada satir yang menutup di antara beliau dengan laki-laki yang belajar kepada beliau. Artinya bahwa para istri Nabi itu diwajibkan untuk menutup seluruh Seluruh badannya termasuk mukanya Di hadapan laki-laki lain nah. Kalau selainnya itu tidak Bercadar itu tidak wajib Bagi selain istri Nabi nah, Wajib bagi istri-istri Nabi Tidak wajib bagi selain istri Istri Nabi Sallallahu alaihi wasallam nah. Setelah turun ayatul hijab Sayyidah Aisyah kan harus menutup nah, Harus menutup di, apa namanya wajahnya di hadapan laki-laki lain. Nah, di sini ada aflah, aflah aku Abilku kuais itu datang meminta izin untuk bertemu beliau. Tetapi Sayyidah Aisyah tidak memberikan izin karena dia harus apa berhijab dari dia. Karena dia mengira aflah ini adalah orang lain, bukan mahramnya. Sayyidah Aisyah awalnya mengira bahwa aflah ini adalah orang lain dia bukan uh, bukan mahram dari dia. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu datang kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha mengkhabarkan tentang apa yang beliau lakukan. Beliau menceritakan tentang apa yang dia lakukan tentang aflah yang meminta izin untuk bertemu dengannya dan beliau tidak memberikan izin kepada dia tetapi kemudian Nabi SAW Alaihi Wasallam memerintahkanku kata Zaidah Aisyah memerintahkanku untuk memberikan izin kepadanya dan beliau mengatakan Innahu ammuki. sesungguhnya dia adalah Paman kamu Paman kamu di sini artinya adalah paman dari Rodoah, paman dari sisi Rodoah, paman, da, paman uh, susuan yang menunjukkan bahwa kerabatnya, kerabat dari siapa? Uh, kerabat dari Ibu Susuan itu semuanya menjadi menjadi mahram seperti halnya dalam nasab. kalau nasab itu kan yang menjadi mahramnya apa? Yang kalau misalnya anak laki-laki, anak laki-laki. Mahramnya adalah ibunya, neneknya itu mahram. Kemudian anak anak perempuannya cucu perempuannya itu mahram. Saudara perempuannya eh, saudara perempuannya itu mahram. Kemudian saudara bapaknya atau saudara ibunya itu mahram. Atau paman dan eh, apa bibiknya itu adalah mahram bagi dia. Itu namanya kerabat. Paham? Itu mahram kita. Kalau kamu misalnya siapa mahram kamu? Kamu yang laki-laki, kita bicara yang laki-laki. Mahram kamu ya ibu kamu, nenek kamu, anak perempuan kamu, cucu perempuan kamu, saudara perempuan kamu, saudara bapak dan saudara perempuan ibu kamu. Itu itu semuanya adalah mahram. Paham? Kalau perempuan berarti siapa mahram kamu? Bapak kamu, hmm kakek kamu, anak laki-laki kamu, saudara laki-laki kamu, paman kamu, dari bapak, dari ibu, itu adalah mahram bagi kamu perempuan. Nah, sekarang kalau kalau misalnya rodo'ah, susuan sama seperti itu. Kalau seorang laki-laki menyusu kepada seorang perempuan, misalnya, maka ibunya menjadi ibu susuan, Ibunya ibu berarti nenek susuan, anaknya ibu itu berarti saudara, eh, itu menjadi saudara eh, saudara susuan kita. Kemudian cucunya ibu itu berarti menjadi eh, juga apa anak susuan kita. Saudaranya ibu itu berarti menjadi so, apa paman atau menjadi bibi susuan kita. Kalau di sini Aisyah berarti paman saudara dari saudara siapa saudara laki-laki dari ibu susuannya itu adalah menjadi paman susuan dia adalah mahram karena itu nggak apa-apa karena aflah ini adalah paman susuan dari Sayyidah Aisyah karena itu nggak apa-apa dia. Diberi izin saja untuk bertemu, nggak apa-apa. Dia kemudian membuka wajahnya. Itu tidak apa-apa, karena itu adalah mahrum, bukan orang lain. Jadi, hadis ini menunjukkan bahwa yang menjadi mahrum itu bukan hanya ibu susuannya saja, tetapi juga semua kerabat dari ibu susuan itu semuanya menjadi mahrum. Hadis itu menunjukkan itu karena di sini sudah masuk pada am amun amuki pada paman. Berarti paman pun dia menjadi apa namanya? menjadi mahram. Karena yang yang sering difahami oleh orang kan hanya saudara dan ibu saudara susuan dan ibu susuan saja. Kalau saudara perempuan biasanya diterangkan berkaitan dengan masalah menikah. Masalah menikah bahwa nggak boleh menikah dengan saudara susuan. Kalau kalau ibu sudah jelas karena dia memang yang langsung menyusui uh, menyusui anak tersebut. Wa anha wa anha lan saking Aisyah radhiyallahu anha qalat sadawu sapa Aisyah kana ana fima ing dalam perkara unzilakan Uh, was ten turunaken minal Qur'ani saking Al-Qur'an asyru radha'atin 10 pira-pira susuan maklumatin kang den weruhi yuharimna date akan mahram apa asyru radha'at sumanasikhna nuli tenasakh apa asyru radha'at maklumat be khamsi maklumat kelawan lima pira-pira susuan kang den weruhi fatuwfiya Nuli wafat sopa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Wahia, Lan utawi uh, Khamsu maklumat uh, Fima yang dalam barang Yukra'u kan ten wacom Minal Qur'ani sangkeng al, -Qur al -Qur Rawahu muslimun Hadirin rahimakumullah uh, Ini masalah Ada an wal-mansuh dalam masalah menyusui ini bahwa pada awalnya untuk menjadikan seseorang itu mahram susuan dari sisi rokok itu 10 kali harus menyusunya itu 10 kali secara terpisah-pisah itu pada awalnya tetapi hukum itu kemudian dinasah dinasah itu dihapus hukumnya diganti dengan hukum yang lain jadi dalam Islam itu ada wal mansuh, tetapi ini hanya berlaku pada hukum, hanya berlaku pada hukum, tidak berlaku pada akidah, juga tidak berlaku pada khobar, pada khobar, karena kalau akidah itu nggak ada nasah dari mulai Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai sekarang nggak ada yang mensuh masalah akidah itu tetap akidah itu tetap tetap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah nggak berubah mulai Nabi Adam Nabi Noah, Nabi Ibrahim Nabi Musa seluruh Nabi Nabi Isa sampai Nabi Muhammad semuanya itu akidahnya semuanya meyakini Allah nggak serupa dengan makhluknya, Allah bukan jisim, Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa arah, semuanya begitu. Nggak ada yang beda kalau dalam masalah aqidah. Demikian juga dalam masalah khobar. Khobar itu berita. Kalau dalam Al-Quran ada berita tentang umat terdahulu, berita tentang masalah awal penciptaan makhluk, misalnya berita tentang kisah-kisah uh, umat atau para nabi terdahulu, maka itu nggak berubah sepanjang zaman nggak akan berubah. Karena kalau berubah berarti ada yang salah dulu. Beritanya berarti bohong. Beritanya keliru. Nah, karena itu dalam khobar tidak ada nasah. Yang ada itu dalam apa? Dalam masalah hukum. Ahkam. Karena hukum ini diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kemaslahatan pada zamannya sesuai dengan kemaslahatan pada zamannya. Pada zaman Nabi Adam alaihissalam, manusia hanya ada Nabi Adam, istrinya, dan anak-anaknya saja. Maka yang maslahah pada masa itu, seorang laki-laki boleh menikah dengan saudaranya sendiri. Asalkan bukan kembarannya. Karena kalau nggak boleh menikah dengan saudara kandungnya, mau menikah dengan siapa? gak ada manusia lain, gak ada manusia selain anak Nabi Adam. Karena itu yang maslahah boleh menikah dengan saudara perempuannya asalkan bukan kembarannya. itu ahkam namanya. semuanya disesuaikan dengan apa? disesuaikan dengan maslahah pada zamannya. Sedangkan dalam syariat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, nasikh wal mansuh itu terjadi di saat wahyu masih turun. Di masa mulai turunnya wahyu pertama sampai Nabi wafat. Itu ada an wal mansuh. Awalnya haram menjadi halal, awalnya halal menjadi haram. Itu terjadi. Semuanya untuk kemaslahatan. Dulu ziarah kubur dilarang, kemudian diperintah. Kuntu tukum an ziaratil kubur ala fazuruha. Berarti dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur. Sekarang kalian berziarahlah. Ini namanya an-nasikhu wal mansuh. Kemarin ketika kita bicara tentang masalah nikah mut'ah. Pernah nekat mut'ah itu dibolehkan beberapa waktu. Kemudian diharamkan. Ila yaumil qiyamah. Seperti itu. Ada yang tadi diharamkan kemudian dibolehkan. Ada yang asalnya boleh kemudian diharamkan. Itu namanya apa? an wal mansuh. Itu hanya berlaku sampai Nabi wafat. Ketika Nabi itu sudah wafat, nggak ada nasih wal mansuh lagi. Maka pada masa sekarang nggak ada dalih lil maslahah kemudian merubah hukum karena terjadi sekarang terjadi orang-orang yang seperti itu dengan alasan ini kalau ini tetap kita berlakukan seperti zaman Nabi ini apa namanya nggak maslahah yang maslahah untuk zaman ini ya seperti ini maka kita rubah hukum nggak bisa pada nasikh mansuh itu Uh, itu hanya terjadi di saat wahyu itu masih turun kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak setelah wafatnya Nabi. Nah, termasuk dalam hal nasih mansuh ini dalam masalah susuan ini awalnya uh, batasan untuk disebut atau untuk menjadikan mahram itu 10 kali 10 kali susuan Nah, tetapi kemudian itu dimansuh dihapus hukum itu dikurangi menjadi lima susuan khamsu rodaat mutafarriqat maklumat ini sehingga nah, dikatakan sampai Rasulullah wafat itulah yang diberlakukan nah, lima kali susuan itu yang menjadikan uh, mahram disebutkan hal itu di dalam Al-Quran. hadirin rahimakumullah kalau bicara tentang nasikh wal mansukh maka itu bisa kita uh, apa namanya pelajari dalam usulul fiqh uh, usulul Fiqhi atau dalam ulumul quran itu juga ada khususnya dalam usulul fiqh karena berkaitan dengan masalah hukum <laughs> karena di sana ada macam-macamnya Nah, ada ketentuan-ketentuan dan macam-macam dari an-nasihu an wal-mansuh. Di sini kita hanya secara global untuk mengaitkan dengan masalah ini yang sudah tadi kita bicara di depan tentang salim tadi. Sebagian ulama mengatakan hukum itu mansuh. Dulu anak dewasa disusui itu bisa jadi mahram Tapi kemudian dimansuh hukumnya menjadi batasannya dua, dua tahun saja. Nah, yang sekarang dulu dalam hal menyusui yang menjadikan mahram itu adalah 10 kali susuan. Sekarang dikurangi menjadi 5. Ini uh, namanya anasihu an wal musuh. Karena itulah maka seorang mufassir, uh, seorang mufassir dan juga seorang mujtahid itu harus paham tentang anasihu an wal musuh. Kalau enggak, maka berbahaya karena dia akan menggunakan hukum yang sudah mansuh. Dia akan menggunakan hukum yang sudah mansuh. Kalau eh, kalau seseorang itu eh, apa namanya nggak tahu, dikira tak masih berlaku saja. Karena terkadang ayatnya itu masih ada dalam Al-Quran. hadisnya juga masih ada dalam hadis kitab-kitab hadis para ulama belum dihapus. Memang nggak dihapus. Karena yang dihapus itu hukumnya saja bukan ayatnya. Karena ada jenis nasih mansuh itu di, dihapus hanya hukumnya tidak ayatnya. Tapi ada juga yang dihapus ayatnya juga. Dulu ada ayat seperti itu, sekarang dalam Al-Quran sudah nggak ada lagi. Itu juga ada. <tuh> Kalau seorang mufasir nggak paham, maka yang mansuh dipakai untuk menetapkan hukum ya rusak. Kalau sudah masuk di dipakai. Seperti misalnya ayat la ikraha fiddin. Menurut sebagian ulama, menurut sebagian ulama, ayat ini mansukh bi ayatil qital. Ayat ini sudah dihapus hukumnya dengan ayat yang memberikan izin kepada umat Islam untuk berperang. Jadi sudah nggak berlaku lagi. Tapi sekarang banyak sekali sedikit-sedikit la ikrah hafidin, la ikrah hafidin, sedikit-sedikit ngomong begitu. Padahal ayat itu sudah mansuh menurut sebagian ulama. <coughs> Hukumnya yang mansuh. Meskipun ada penafsiran atau pendapat yang lain. <coughs> Kita lanjutkan kembali. Wa ani bin Abbas radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam saat temennya kanjeng Nabi Sallallahu alaihi wasallam Iku urita dan karpaken Ala benati Hamzah Yang atasnya anak watoni Hamzah Faqala nuli Sopo kanjeng Nabi Innaha saat temennya ibenatu Hamzah Iku la tahillu eh? Iku la Ora halal Sopo ibenatu Hamzah Li ketua ingsun Innaha saat temennya Ibnatu Hamzah iku ibnatu akhi anak watone dulur ingsun minar rodo'ati sangking rodo'ah wayah rumulan haram uh, minar rodo minar rodo'ati sangking rodo'ah apa ma uh, barang yahrumu kang haram minan nasabi sangking nasab mutafakun alaihi Hamzah itu pamannya Nabi. Di satu sisi beliau adalah pamannya Nabi. Tetapi di sisi yang lain Hamzah itu adalah saudara susuannya Nabi. Karena Hamzah itu menyusu kepada Suwaibah sama dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Itu Hamzah. Nah, dari sisi nasab beliau paman. Paman. tetapi beliau umurnya lebih muda dari Nabi dan kemudian beliau juga menyusu bersama dengan Nabi pada Suwaibah sehingga dikatakan Hamzah itu saudara susuannya Nabi maka anaknya Hamzah anak perempuannya Hamzah tidak halal untuk dinikahi Nabi karena anaknya Hamzah Anak perempuannya Hamzah, berarti anaknya Nabi juga. Dari sisi rodo'ah. Dari sisi rodo'ah. Berarti kan jadinya paman ya. Jadinya Nabi itu adalah paman dari anak perempuannya Hamzah. Paman dari apa? Paman dari rodo'ah. Paman dari rodo'ah. Dari sisi rodo'ah. Sehingga, uh, Nabi mengemukakan sebuah kaidah yang ini penting dihafalkan yaitu wayah minar rodoati mayah minan nasab. Jadi yang haram dari rodoah itu adalah yang haram dari nasab. Jadi yang dari nasab itu mahram maka dari rodoah itu juga mahram. Itu maksudnya. Seperti yang tadi sudah kita jelaskan tadi, jadi ayah, kemudian saudara perempuan, kalau kalau perempuan ya, ayah, kemudian saudara laki-laki, anak laki-laki, kemudian paman dari bapak, paman dari ibu, semuanya itu dari sisi nasab, apa dia adalah mahram, maka jika itu terjadi, persusuan yang seperti itu, semua orang yang dari ibu-ibu susuannya. Kemudian saudara anak dari ibu itu menjadi saudara susuan, atau bukan anak dari ibu itu, tapi orang lain yang juga disusui oleh ibu itu juga menjadi saudara susuan. Karena bisa jadi seorang perempuan dia bukan hanya menyusui satu anak saja, dia bisa menyusui dua, tiga, empat, lima, semuanya bisa menjadi anak susuannya. Kan menyusui tidak lama, nanti... Misalnya dua tahun dia menyusui anak yang lainnya lagi, dua tahun dia menyusui orang yang lain lagi, maka semuanya menjadi saudara susuan. <tuh> yang anak kandung ibu itu juga menjadi uh, apa namanya saudara susuan juga. Yang bukan anak kandung orang lain itu juga menjadi uh, saudara susuan juga jika disusui oleh perempuan yang sama. Hadirin rahimakumullah Saya kira sampai di sini Terlebih dahulu Pengajian kita pada pagi hari ini Cuacanya panas Masih pagi tetapi Berkeringat Semoga bermanfaat Apa yang kita Kaji pada pagi hari ini Barakallahu Fikum Wallahu wa ila aqwamit tariq, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين والمؤمنين